Kabel dia pakai satu polimer kat tu. Kabel apa? Kabel lampu. Lepas tu dah ambil api dekat common. Nampak eh? Ni apa? Ni suai water ni. Apa eh? Dah ambil api kat common. Lepas tu neutral mesti dia ambil dekat lampu. Dia tapping. Sebab apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hari ni kita dekat Gombak. Customer pagi kita. Sebelum ni kita checking dekat rumah menantu dia. So hari ni kita datang rumah bapa mertua dia untuk dekat Gombak untuk checking sistem penawaian sebelum dia masuk alat-alat elektrik dalam rumah. So sistem penawaian perlulah checking, amat penting. Sebab apa? Okay, ini adalah BB board. Ini adalah protection untuk keseluruhan rumah alat elektrik. Sebagai ni sebagai jantung elektrik lah. Okay. So hari ni kita akan checking sistem penawaian dekat plug semua ikut spek ke tak. Nanti kita akan beritahu, kita akan check-in. So saya nak buka DB box dulu. Apa-apa saya beritahu lagi. Okay, so apa yang kita nak tengok sebelum customer nak masuk barang-barang elektrik. Okay, yang ni paling penting sekali. Kita bagi besar sikit. Ni sekarang dia 32. Better kita akan bagi tahu customer tukarkan saiz ke 63. Dan ELCB kita test dulu. Okey, dia berfunction lagi. Okey, yang ni saiz untuk lampu tak ada, semua besar-besar. Yang ni patut kita tukar ni, ni yang dah lama yang mati naik. Dia keras. Okey. So, yang ni patut kita tukar, lepas tu dah penuh. Sepatutnya ni kena upgrade lagi ni. Lagi besar sikit. InsyaAllah kita suggest customer pakai DB metal. Okey. Okey, voltage daripada TNB amatlah penting untuk setiap rumah. Untuk kalau macam single phase, dia tak boleh kurang daripada 216 dan tak boleh lebih daripada 253-254. Kalau lebih ni kita takut over voltage. So kita takut over voltage ni, barang-barang elektrik boleh rosak banyak. Kalau macam over voltage drop, barang elektrik banyak berkelip dan kipas slow. So kita voltage ni amat penting sekali. So kita akan checking voltage rumah customer. Okay, 240. Ni memang dah cun ni. Okay, memang dah cun. Ni tengah-tengah. Dia tak ada kurang, dia tak ada lebih. Okay. Stop. Okay, so kita checking soket setiap plug-plug dekat dalam rumah ni. Okay, soket tester saya ni, ni adalah untuk kita checking setiap plug. Kalau tiga lampu ni menyala, bermakna penawaian dalam dekat plug ni correct. So lengkap. Kalau antara dua ni yang tak menyala, kadang-kadang tak ada earth. Earth ni penting untuk apa? Kalau contohnya peralatan customer guna besi, contohlah mesin basuh. Okey, mesin basuh tu tiba dalam mesin basuh tu ada rosak ke apa, ada shock ke apa. Lepas tu plug tu dia tak ada no earth. Tak ada no earth ni macam tak ada bumi lah. Bila tak ada bumi, apa automatic customer akan rasa denjatan pada besi-besi, latan besi semua. Okey, so kita kena check penawaian apa ni dekat plug ni, soket tester ni kena ada 3 lampu. Okey. Okey, nampak ah. Okey, ni barulah selamat digunakan. Okey. So okey, cun. Okey, ni cun. Okay, ada lagi plug mana? Ni tak ada. Okay, ni ada. So ni saya rasa nanti kita akan check. Okay, yang ni okay, yang ni tak okay. Tak, nampak. So kita akan buka ni. Tak ada power. Kita tengok sama ada tak ada power ataupun plug rosak. Okay. Jom. Alright. Okay, so kat dapur ni paling penting sekali saya akan ingatkan pada customer-customer. Sebab apa? Belah dapur ni terlalu banyak peralatan elektrik yang kuat. Okay, yang kuat guna elektrik. Seperti, okay, kita tengok sini. Oven yang guna elektrik. Okay, so yang ni oven ni kuat. Lepas tu yang kat belah sini, kat belakang ni ada mesin basuh dengan dryer lah. Okay, so sekali kita akan checking dulu apa penawaian dekat plug ni sama ada okey ke tak. Okay, lepas dah checking sistem penawaian dalam apa ni dekat belah dapur ni okey,
baru kita check sama ada dia banyak looping ke ataupun tak. Okey. 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 Okay, nampak ni. Okey. Okey, tiga lampu okey. Sebab apa kita amat penting takut kadang-kadang ada plug yang tak ada no earth. No earth ni paling penting sekali. Okey. 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 So plug ni semua okey, jadi saya akan check untuk sebenarnya. Ni plug ni dah ada kesan terbakar. Okey, ni okey cun. Okey, ni cun. Okey. Jom, kita pergi sini lah. So sekarang kita check penawaian dekat belah dapur ni banyak looping ataupun tak. Okay, okay, customer nak pakai yang ni untuk sini oven. Lepas tu ada coway atau oven. So saya rasa automatic kalau dalam sini mesti looping ni. Cuma kita nak bagi tahu customer kalau sini dengan belah sini looping dengan waktu kita dulu looping amat risiko. Okay, so sekarang kita check dulu. Okay, kalau mati kau bagi tahu, kau rakam di sini. Kalau mati kau bagi tahu, eh. Okay, waktu kita on, eh. Ini rakam, eh. Okay, waktu kita. Okay, waktu kita on, eh. Alright. Okay, tak tengok sampai besok tak? Alright. Mati tak? Mati. Mati? Mati. Okay, tak tahu besok. Mati? Mati. Okay, kita dulu lupi. Pakai sekali. 32 ke 20? Okay, so check kat sini. Okay, sini datang. Okay, mati. Jom kita check yang belah sini pula. Hmm. Bahaya, bahaya. Okey, mati juga. Betul-betul dia buat litar gelung. Bukan litar gelung. Okey ni okey. So untuk air dryer dengan mesin basuh dia tak kongsi. Sebab sini customer nak letak mesin basuh dengan air dryer. So ni okey, selamat. Cuma yang kat sini dia dapat kongsi lah dengan water heater. So water heater ni amat penting sekali untuk customer. Sebab water heater ni banyak gunakan elektrik, api kuat. Sebab dia nak memanaskan air. So bila banyak kongsi ni kita amat risau, amat risiko. Dan kita saja customer tarik point untuk water heater saja, ataupun sekali untuk kita air. Tapi saya rasa yang ni pun kena tarik dia sebab dia nak letak oven banyak. Okay, okay, ni tadi kita checking kat belah dapur tadi tu. Okay, dah lah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan water heater. Dia satu point, satu circuit. Okay, customer nak pakai sini banyak tau. Daya apa ni, oven yang terlalu kuat. So ada coway nanti, ada oven. Lepas tu ni lagi tempat masak ke apa, saya tak tahulah. Masak elektrik. Okay, okay, nak tengok dia buat apa, dia pakai wiring apa. Okey, nampak ni. Kecil je. Ini tunggu apa ni, jangka masa dalam tak sampai setahun. Saya garanti akan cair punya. Dengar dekat saya. Okey. So yang penting bukan orang, kita yang buat. Okey. Ini untuk mesin basuh dengan air dryer. Nak letak kat sini. Kita tengok banyak kabel. Takut kabel pun diorang pakai sama juga. Ha, macam ni okey. Ha, nampak ni. Ha, ini okeylah pakai kabel macam ni. Tapi yang untuk yang kat belah sana dapur dengan water heater semua tu, itu tak patut dah pakai. Okey. Okey, saya dah naikkan satu FCB yang tadi saya jatuh balik untuk belah dapur tu.
Saya ingat dia berkongsi dengan atas kali. So aircon dia function, cuma plug lah, plug osap. Okay, plug osap. Okay, untuk penawaian aircon ni pula sepatutnya dia kena buat lah switch satu, switch aircon yang boleh on off. So customer dia minta yang ada switch. Dan kabel ni insyaAllah kita tukar pakai 2.5 lah, pakai kabel yang aircon betul, size kabel yang betul. Okay, alright. Okay, satu MCB saya dah off dekat bawah. Okay, bila saya dah off, untuk water heater mati. Okay, lampu pun mati. Okay, so saya dah target water heater dekat, dia mesti curi punya dekat switch lampu. Okay, mari sini tengok. Okay, kabel dia pakai 1.5 pula tu, kabel apa, kabel lampu. Lepas tu dia ambil, dia ambil api dekat common. Nampak eh? Ni apa? Ni suai water heater ni. Nampak eh? Dia ambil api kat common. Lepas tu neutral ni dia ambil dekat lampu. Dia tapping. Sebab apa? Sebelum ni water heater tak ada. So dia ada penambahan. Okay, ni bukan orang kita yang buat. Kita malas nak cakap lah. So tuan-tuan dan puan-puan tahu sendirilah. Okay? So bila dah macam ni memang amat risiko pada customer. Sebab tu saya akan check satu persatu. Sebab water heater saya akan check benda-benda yang besar. Water heater, aircon, apa ni, plug-plug belah dapur. Tu yang amat penting sekali. So yang ni apa yang kita akan takut risiko yang akan datang. Contoh okay, lampu tiba-tiba ada short. Okay, dah fatal sekali untuk water heater. Itu satu. Kabel kecil, bila-bila masa akan datang kabel akan cair. Okay, itu salah satu dia. Dia tak boleh nak tapping-tapping mana-mana pelak ke ataupun apa ni, alatan elektrik yang perlu, contoh lampu, kipas. So water heater ni amat penting juga. Tengok kabel dia pakai kabel 1.5 ni, 1.5, ni semua 1.5. Okay, so ni patut kena tarik baru lah ataupun tarik pelak yang berdekatan lah. Okay, okay, dan dah seluar pun ada water heater tersebut rasam. Okay, ni water heater. Okay, ni suai lampu. Okay, pole sama juga dia curi. Dia tapping dekat common lampu. Okay, nampak ni? Cuba rakam. Okay, nampak lah dia pergi mana? Pergi bawah kan? Okay, common dia ambil dekat suai lampu. Neutral mesti dia ambil dekat atas lampu ataupun dekat exofan kan tu. Okay, so memang ni pun risiko. Aduh, ni patut kena tukar wiring. Bukan apa, untuk safety. 1.5 pun dia pakai 1.5. Lepas tu tapin dekat lampu lagi tu. Okay, yang penting bukan orang kita buat. Okay, untuk belah dapur, solution dia. Okay, untuk yang saya checking, yang ni kena buat wiring baru, pakai 2.5. Lepas tu puan minta saya tambah lagi plug. Sini tak ada plug lagi. Ini satu plug dan penambahan. Okay, untuk water heater kita akan tarik sampai ke DB, memang terlalu jauh. Untuk belah atas water heater, dua wiring kena buat. Aircon satu, lagi satu penambahan soket atau penambahan soket tak ada. Tu je lah water heater dengan penukaran DB buat. Okay, itu saja daripada saya. Jika ingin menggunakan perkhidmatan saya, boleh hubungi saya 011-5116-5849. Saya Encik Isa, pengurus YAS Electric Power. Apa-apa beri saya. Assalamualaikum, terbaik.